WhatsApp yang suka nonton live Kodam, welcome back to Reaksi. Finally guys, we're back again setelah ya hampir 3 minggu ya, 2 minggu. Iya, hampir 3 minggu, bro. 3 minggu tidak upload apa-apa. Terakhir kita upload tuh piramid apa SP ya? Piramid ya, terakhir piramid. Upload piramid. Dan upload itu piramid, dan kita syutingnya juga itu udah sebulan yang lalu. So we are back again finally. Guys, kita kangen sama kalian guys. Betul, kita kangen. Aduh, bikin konten buat kalian. Aduh, dan kita ketinggalan banyak banget. Parah, kita ketinggalan asli. Banyak banget. Asli. Jadi sorry banget kalau misalkan kita gak upload-upload karena kita sudah mulai ngantor. Betul guys, iya. Jadi kita masih nyari waktunya, masih penyesuaian ya. Iya betul. Penyesuaian antara jadwal kantor dan jadwal untuk konten buat kalian juga, akhirnya iya. Kita nemu nih di minggu ketiga. Iya minggu ketiga betul. Karena kalau misalkan hidup dari YouTube doang, aduh. Sulit. Udah inflasi, pajak masuk ke YouTube, terus persenan dibagi, persenan yang diturunin, jadi kayak wah. Makanya guys, kalian harus support terus. Betul. Iya, support terus kan biar kita makin semangat. Betul. Yes. Makin semangat, makin banyak pendukung, makin banyak penonton kita. Iya. Iya. Buat kalian makin betul, all out. Betul. Kalau misalkan subscriber udah 100.000, kan jadinya kita upload setiap hari. Betul. Bisa setiap hari, setiap waktu deh. Iya, kita gak ngantor lagi, kita fokus. Betul, untuk kalian. Betul. Jadi guys, kita mau react yang musik-musik dulu nih. Iya, karena ini kita ketinggalan banyak dan kalian juga banyak yang request. Betul. Jadi kita ikutin yang request-request dulu. Nanti iya, kita bakal react yang ada di trending. Betul. Di minggu ini dan minggu selanjutnya lah ya. Iya, betul. Iya. Tidak lagi kita bukan yang banyak yang request Aespa. Jadi kita ketinggalan lumayan lama ya. Dan betul. Iklannya di mana-mana, challenge-nya di mana-mana. Iya, coy. Saya juga sempat lihat. Fuck lah, gua scroll TikTok udah ada yang cover asu. Tapi baru sedikit doang pas lihat musiknya apa, langsung skip. Awalnya kayak dan siapa nih? Aduh. Ya ini semoga video klipnya tidak lawak lagi ya. Iya, tidak seperti Supernova ya. Walaupun ini satu album. Aduh, semoga tidak lawak lagi, tapi Supernova enak sih lagunya. Lagunya enak, cuman MV-nya emang lawak aja ya. MV-nya lawak aja, itu sebenarnya lebih ke sarkas ya. Iya, sarkas AI dan meme-meme yang dibikin jatuh gitu kan. Iya, itu sarkas. Tapi ini mungkin serius nih. Jadi kita langsung aja. Tuh. Kita dengerin dan tonton video klipnya dari Aespa Armageddon. Let's go. Buset, ini serius sih kayaknya. Ini CGI-nya mantep. Visualnya mantep nih. Oke. Ini serius. Oke. Face tracking. Iya, face track. Berubah. Kok berubah anjay? Ini partnya. Gila. Oke. Ada agak ini ya kayak West atau Eastern ya. Buset. Dihantem ke mejanya. Dan vokal bro. Winter sih. Gila anjing suaranya, cok. Gila. Anjing masih hair gitu kok. Enak. What the hell? Apa maksudnya? Wish Giselle.
kayak di background gitu aja. Iya ini itu tembok-tembok gitunya ya. Tadi yang di kaca. Aji kali. Woi. Apalagi? Apa nih bridge-nya nih? Ih. Ning-ning. Oh, bro. Oke. Oh my god. Anjing berinding gue, cok. Bro. Gila. Merinding gue, cok. Bangsat. Anjing naruhnya di keliling gitu anjing. Keren. Radial gitu. Bro, anjing merinding gue, cok. Pasti ending, cok. Sama gue, cok. Bangsat. Ini konsepnya Y2K dicampur chaotic gitu anjing. Celestial gitu. Iya, cok. Dang bro, and it's always anti design dia tuh gila. Udah brand identity-nya mereka itu. Ya. Iya. Style kayak gini tuh. Ini baru di video klip serius nih. Iya, betul. Ini serius. Betul. Gak kayak Supernova. Iya, cok. Iya. Mental lagi. Bro. Gila. Switch it up. Drop. Terus pas bridge, ya. Yeah. Vokalnya Winter dan satu lagi siapa tadi? Ning-ning ya? Iya, si Ning-ning. Gila, bro. Gila sih. Gila, wow. Anjir. Karinnya juga rapnya tai sih. Nggak, tapi partnya Giselle kok dikit banget ya? Iya, cok. Gue juga ngerasa tadi kan, oke, vokalnya di Ning, terus sama si Winter. Terus dari si Karina ya rap, terus juga dance-nya centernya dapet center, gitu. Iya, si dia emang center ya? Dia memang center ya? Iya, gue lupa ya centernya siapa. Kayaknya iya si Karina bener. Dan Giselle tuh kayak partnya dikit, padahal dia main rappernya, cok. Main rapper dan bagian backing vokal, biasanya dia tuh main di backing vokal. Iya, kenapa ya? Coba guys, kalau misalnya kalian tahu, komen di bawah ya. Ini ada apa dengan Giselle? Kenapa partnya dikit? Kenapa SM bang? Gak boleh gitu dong. Iya, gak boleh gitu ya. Agensi pink bang. Gila. Okay. I don't know why, sekarang tuh naik banget loh Y2K loh. I don't know, jadi kayak semuanya tuh Y2K. Makin legit lah, dulu sempet naik, sekarang makin-makin. Dan gak cuma Y2K Korea yang naik. Iya, Y2K UK, Y2K Amerika. Y2K Indonesia gimana ya? Y2K Indo itu biasanya ada di Garut. Kenapa Garut? Karena dia stylenya oke tuh. Oh, iya. Yang suka nyukur, itu mana? Garut, cok. Asal Garut, anji. Lah, stylingnya oke, bro. Iya sih. Jangan underestimate orang-orang Garut. Betul. Anji, dari Garut, Asgard. Oh, asal Garut, anji. Lah, emang lo baru tau Asgard itu asal Garut? Iya, sumpah jujur. Topak, bro. Lo pikir Asgard apaan? Ya udah memang Asgard aja. What the hell? Asgard tuh asli Garut. Kalau Asgard mungkin ya, cuma beberapa tuh ada dengar Asgard pakai T, Asgard gitu loh. Iya, itu asli jadi Garut. Asgard tuh kok juga kalau Asgardnya kalau asal Garut ya mungkin. T-nya itu yang bikin gue ini Asgard apaan sih? Mengikut Asgard, Asgardian gitu. Enggak asli Garut, cok. Wah, anjir. Ya baru tahu. Itu apa sebutannya kalau barber tuh apa ya? Ukur lah itu. Untung lebih banyak dari Garut. Oke. Makanya orang Garut stylenya oke. Makanya Y2K asal Garut. Oke guys. Konklusinya gitu ya. Oke. Ya. Jadi kita diubahin aja video kali ini karena kita mau lanjut syuting nih. Yang lain. Kita mau lanjut react yang lain yang sesuai dengan kata ini. Betul. Jadi kali ini kita ikutin kesan dari kalian. Ya. So stay tune terus, okay? Stay tune terus dan support kita terus. Mantap.
like, comment, subscribe, share, dan follow juga Instagram dan kita. Ya, di bawah sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.